Lagi pandemi COVID-19 nih Bang. Nah, bisa diceritain nggak sih Bang, saat ini itu penjualan beduk di Tanah Abang menjelang Lebaran sendiri gimana kondisinya? Ya, untuk ada kejadian ini ya, beda benar sama tahun-tahun yang lalu. Untuk sekarang ini mah memang 25%. 50% ya, penurunan? Iya, penurunan 50%. Biasanya gini hari kita sudah mencapai 50 atau 100 beduk. 50 kalau sekarang? Ya, kalau untuk sekarang paling 5 beduk. 5 beduk? Iya. Itu pun juga jarang mungkin ya? Itu jarang. Bang, kalau harga beduknya sendiri sekarang ada penurunan nggak sih Bang? Ini kan kondisi kan emang mungkin orang lagi sulit-sulitnya ekonomi juga. Ada penurunan apakah emang standar aja beduk? Kalau untuk harganya mah ya standar aja tiap tahun ya beginilah. Walaupun bahannya naik, ya begini harga. Harganya berapa tuh Bang? Kalau yang tong besar ini 500. Kalau kulit sapi kita jual 1 juta. Yang paling termurah ya 80.000. Itu bahannya apa Bang? Yang membedakan? Ember. Oh, bahannya ember. Yeah. Kalau yang mahal sendiri bahannya dari kulit sapi. Oh, kulit sapi. Kalau yang ember itu lapisannya kulit sapi juga atau kambing? Kambing. Oh, kambing. Berarti kalau yang ember itu pakai yang kambing, kalau yang beduk pakai tong itu pakai kulit kambing, sapi. Kondisi emang mungkin sepi. Mensiasatinya yeah. Sendiri apa sih Bang yang dilakukan? Apakah ada juga yang dijual? Kan sekarang zamannya online juga nih, dijual ke online-online gitu Bang. Ya, untuk sekarang kita cuman ngurangin pasokan aja. Ngurangin pasokan aja. Yeah. Biasanya kalau biasanya gitu berapa sih Bang? Ya itu tadi yang saya bilang, biasanya kita stoknya gitu. 150 sampai 200 beduk gitu. Kalau ya kalau tahun-tahun yang lalu. Hmm. Kalau untuk sekarang ya paling 10-20 beduk. Berarti jauh-jauh banget Bang. Jauh. Dari 200 sampai paling cuma 20 doang jual yeah. Sekarang ya. Tapi kalau kondisi kayak gini, ada aja nggak sih Bang yang beli? Ya ada. Banyak kan orang dari mana gitu yang beli? Ya untuk anak-anak kampungan. Masjid gitu Bang, kalau masjid belum ada ya? Biasanya memang sudah ada. Jangan lupa subscribe ya!